seluncur roket Rusia buyar seketika usai terkena serangan rudal Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 11 September 2023. Drone Ukraina merekam jelas ledakan dahsyat pada peluncur roket BM-21 Grade Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah video eksklusif baru hasil kerjasama Resimen Infanteri ke-14 dan OSUV Tavria yang dirilis Angkatan Bersenjata Ukraina. Berkat pengintaian dan deteksi target, Resimen ke-14 Ukraina berhasil menghancurkan BM-21 Grade Rusia serta merusak instalasi Grade lainnya dan truk pasokan senjata dalam hitungan detik. Pasukan Rusia di sekitarnya juga dikabarkan tewas. Sayangnya lokasi pasti BM-21 yang dirudal kali ini tidak dirincikan jelas. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet.